Hey yo, what's up guys? Kita kembali memainkan Valiant Hearts The Great World. Semakin seru ceritanya, kita langsung continue saja. Destiny brought them together. They had survived the enemy's wrath. Their gunfire, bombardments, gas attacks. Oke, ceritanya itu ya. Now with her father pada pesawat yang jatuh. Melalui udara yang jatuh ini. Yakinlah. Baron Van Roof pasti belum mati. Karena ceritanya pasti nggak mungkin dibikin sesingkat ini. Ya nggak? Oh, berarti ayahnya itu ada di balon udara ini ya? Kita di stop. Wih, ada apa tuh? Oh, dia mencari ayahnya, coy. Dia mencari ayahnya, coy. Oh, stop. Oh, kita tidak boleh tertangkap, rupanya. Karena ini wilayah khusus, kita tidak boleh masuk sembarangan. Oke, let's go aja. Oke. Kita bersembunyi di semak-semak ya. Wih, ada orang lagi dong. Oke, let's go. Bukannya dia kalau minta bantuan si Emil sama si Freddy pasti bisa lolos ya, dimintain izin ya. Oke, kita selamatkan bapak ini dulu. Oke. Kita suntik. Saya sepanjang memainkan Ana nanti kita bakal memainkan game ini terus ya. Easy peasy. Coy, dicabut lagi gigi tuh satu. Danke. Oh, dia tanya tentang papa. Itu bapak yang ngomong gitu. Ecetple. Enggak tahu bahasanya ya. Wih, ini bekas kehancuran pesawatnya, coy. Ini si siapa, lupa namanya. Life and Death of the Zeppelin. Wih, ini nyata, coy. Ini dari cerita nyata nih. Kita masuk ke semak-semak lagi. Kenapa si Diablo ini dia nggak mau gigit ya? Padahal kan dia anjing dajjal. Kita harus cari tongkat. Ali. Oh. Kalau aku ke sana, aku tahu ini sebuah jebakan. Karena kalau aku ke sana, pasti akan jatuh. Saya tidak bisa dibodohi semudah itu, coy. Nah, jadi yang benar adalah aku ada di sini. Nah, lalu anjingnya ambil. Karena kalau aku di sana, jatuh tadi tuh. Tidak bisa membodohi saya, tidak bisa. Oke, kucuk Diablo. Kita pakai tuasnya ini. Ada hidden item, aku yakin. Tembusnya jauh juga. Oh, ini orangnya. Ada apa di atas? Oh, sing tenang, bos. Oh my god, apa itu? Aku nggak tahu. Aku cuma jalan ke kiri. Oke, kita ambil item rasanya nih. Oh, bukan ya? Bukan, tapi aku tahu pastinya akan berfungsi suatu hari nanti. Oke, kita ke atas.
Tadi yang ditunjuk-tunjuk kan di atas tuh. Oh my god. Kita pukul nggak bisa. Oke, kita naik tangga lagi. Gimana caranya aku ke sana? Caranya kita ambil item dulu. Oh, ataukah ini harus kita lempar? Mampus, hancur semua kan? Nah, ini nih. Oh, ini kita angkat. Trap! gimana ya? Anjingnya harus ada di sini. Kita begini. Oke, anjing. Tarik, tarik. Ah, mantap. Gila tuh. Tajam loh itu. Tapi nggak berdarah dia. Dia nggak berdarah, coy. Oke, kita sembuhkan dulu ya. Ya minggir dong, aku mau lewat. Ya kali dia di sini, aku nggak bisa lewat dong. Terus kita harus gimana kalau kamu nggak mau lewat? Aku juga nggak bisa. Asli coy, kita bener-bener nggak bisa lewat coy dari orang ini. Kita nggak bisa lewat coy. Oh, kita turun lewat sini kah? Ini harusnya benar kita ke sana. Tapi orang ini dia nggak mau minggir. Ini ngebug ini. Ini yang ngebug. Ternyata yang kita alami ini memang bug ya. Oke. Ternyata harus ambil tinju. Oh my god. Dan aku mengulang 3 kali karena glitch ini, coy. Come on. Aku ulang 3 kali loh. Oke, enggak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Yang penting kita sudah berhasil menangani glitch ini. Jadi buat kalian yang main dan nge-glitch, ya jadi itu kalian harus jalan sambil mukul. Tadi aku habis baca-baca di forum tuh. Di forumnya Steam. Ternyata emang banyak juga orang yang ngalamin kayak gitu. Oke, ini cuman capek gara-gara cari itu. Hei, menyelamatkan kamu aku butuh mengulang 3 kali, coy. Dia kabur pakai pesawat lah itu. Dia bawa ayahnya tuh. Gila kan memang Baron Van Dorf ini otaknya ini ngeri. Dia suruh panggil si Freddy sama Bill. Oke, let's go. Kita kembali di game. Anjay. Jatuh coy. Anjay. Si Freddy terjebak. Gila, ini masih membawa cantongnya ya. Sudah Diablo, sudah. Aku tahu api itu kesukaanmu karena kamu kan anjing dajjal. Cuman yang sabar. Oh, mau minum. Minumlah, minum dulu. Nah, kamu habis itu masuk ke gua. Habis kamu pencet ini. Lagi. Terus. Hah? Bukan. Oh, begini. Ini yang benar. Ini aku yang nomor satu. Nah, oke, kita lewat. Kita ini memainkan siapa sih? Oh, kita mainin Freddy. Wih, dia sembunyi coy. Oh, udah nih.
Udah-udah, kita sekarang kembali memainkan si Emil. Wih, seru juga ya. Dalam satu game ini kita memainkan dua biji. Mampus, kita pukul kan pakai centong. Centong Dawet. Ada dinamit dan ada sesuatu ya. Kita nggak bisa lewat sini karena yang punya cuma si Freddy. Oh, kita kasih dinamitnya ke Diablo kan untuk meledakkan sesuatu yang ada di sana. Oke, okay, kita ambil. Good boy. Buat menghancurkan ini. Ternyata tidak ada fungsinya. Kita lempar. Ambil. Bahkan dia juga tidak bisa mengambil, coy. Oh, oh. Kita harus pantulkan. Kita harus pantulkan. Game ini mulai menjadi semakin susah. Nah. Gila nggak tuh? Minggir, minggir ya, bro. Gila nggak tuh? Oke, kita bawa dinamiknya. Ayo, ayo. Oh, dia udah menemukan tongkatnya untuk buka sesuatu ini. Kita balik ke sini. Kita memainkan Emil, kita ambil tongkatnya. Oke, okay, let's go, let's go, let's go. Oke, okay, kita tancap. Plop! Tarik! Mantap. Oh, kukira ditinggal. Kukira ditinggal loh tadi tuh. Oke, okay, oke. Okay. Kenapa lakunya mulai tegang? Coy, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Oh, oke, okay. Si anjing ngambil dinamitnya untuk kita. Dan seharusnya sih kita lempar ini ke sana. Bukan, coy. Something bisa diputar di sini. Aku tahu. Kita salah lempar. Oh, benar-benar kita bakar. Nah, kita lempar. Anjay, harus cepet dong. Oke. Tunggu. Kita lempar. Tiga dinamit yang hancur cuma satu. Siap. Sudah banyak bug, gak masuk akal. Disfiguration. Ini cacat akibat perang, coy. Ngeri juga. Ini yang membuat bug memainkan aku tiga kali nih aku. Dia mau ditangkap. Victory had a bittersweet taste for Anna. Carl, seriously wounded, had been sent to a POW camp. Namanya Carl. Anna's father had disappeared with Baron von Dorf, and Emil was court-martialed for desertion. Cited for his bravery in Reims, Emil was fortunately pardoned and set free. Free to go back to the front. Disuruh berperang lagi. February 21st, 1916. Winter had descended on the front. After joining back up with the army, Emil and Freddy were stationed near Verdun, suffering like many others from the harsh winter. That morning, the arrival of the mail raised spirits, but Marie's letter,
did not bring good news. In San Miguel, food was scarce, disease was rife, and the number of dead was growing. Out of this grim news, however, there was one ray of light. A photo of his grandson, Victor. Victor. Standing on both feet. Udah bisa jalan. Anaknya udah bisa jalan. Don't worry, Freddy. Oke, Freddy dipanggil. Kita memainkan Emil lagi ya. Verdun French. Oke, let's go. Kita melanjutkan dengan menggunakan Emil ya. Anjingnya kenapa nggak mau ke sini sih dia belum? Kita kan pasti harus ke kiri kan, bukan ke kanan kan? Kita minta makan. Kaos kaki dan obat. Oh, dia butuh obat untuk kaos kakinya. Oh, tukar kaos kaki ditukar dengan obat. Jadi kita harus cari kaos kaki. Kenapa di sini tidak ada kaos kaki? Tunggu, kalau aku lurus terus nanti nggak jadi kaos kakinya itu nggak jadi dikasih. Kita rasanya harus ke atas. Ada tangga. Nah, kan ada kaos kaki. Oke. Oke, kita kasih kaos kaki ini untuk ditukarkan sebagai obat. Obat atau minuman. Nah, ya ini. Ya kok nggak mau? Oh, kaos kakinya kita cuci dulu. Makanya tadi kita lurus, karena kaos kakinya harus kita cuci dulu. Oh, ternyata itu bukan obat, coy. Itu tinta untuk menulis surat. Kaos kakinya tak taruh di cucian, marah. Gini. Ini harus menunggu orangnya minggir. Kita taruh. Dan hilang. Nah, ini bersih sudah. Nah, kan. Itu piring bekas kaos kaki kotor itu. Nah, ini kita kasih kaos kakinya. Untuk ditukarkan dengan tinta, bukan obat ataupun minuman. Wah, masih basah. Gila nih orang. Oke, udah nih. Nih. Nah, kita dapat tinta, coy, untuk menulis surat. Sekarang kita butuh bulu. Ya enggak? Kita butuh bulu ya. Nah, benar, kita butuh bulu untuk penanya ya. Karena kan zaman dulu tuh kan kalau nulis-nulis itu pakai bulu. Sok tahu sih memang aku. Iya, tahu aku sok tahu memang. Makanan. Magreng pagtual di Gorno. Kita enggak boleh minta makanan. Waiting soldiers at the front. Kita lurus dulu. Oh, ini kita. Kita ada piring di sini, tapi kita nggak bisa apa-apain. Jadi artinya kita memang harus antri. Atau kita bisa ambil di sini. Kita nggak boleh minta, coy. Oh, anjingnya bisa ngambil. Oke. Gak masalah. Sini dia, bro. Oke. Sip. Tuh, tadi bilang sip. Kita taruh kan rotinya sini. Nah, ayo, keluarkan bulu. Ayo.
kita tangkap coy, kita tangkap, kita tangkap. Let's go, let's go. Oh, jatuh kan bulunya. Oh, ternyata benar-benar bulunya dari bulu hewan asli gitu ya. Aku baru tahu loh. My dearest daughter, I heard from Carl. His condition is stable. He's still in the prisoner camp south of Reims. I hope to finally get permission to visit him. Thank you for the photo. I mean so much. Waduh. Waduh, langsung ada tanda perang. Oh, aduh coy, kita langsung mati coy. Oke oke, langsung lari, langsung lari, langsung lari. Kita masuk ke sini. Oke. Aman aman aman. Kita ambil dan item dulu. Enggak boleh, sana ada satu sesuatu. Kita juga enggak boleh ke sini. Oke, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ouch, tidak kena. Ups, tidak kena. Tidak kena. Waduh. Waduh, di lumpur, coy. Oke, oke, oke. Sing tenang, guys. Sing tenang. Mampus, mati semua. Oke, oke, oke. Oh my god, tipuan ternyata. Oke. Masih aman, masih aman. Kita ambil dulu dinamit. Kita nggak bisa ambil dinamit untuk pertahanan. Kita putar, kita putar, kita putar. Kita harus cepat, kita harus cepat, kita harus cepat, kita harus cepat. Oke, oke. Ups. Nah, kita udah masuk ke dalam apa ya namanya ini? Gua untuk perlindungan ini. Kita langsung harus berperang coy. Oh, mereka semua ngikutin aku. Tapi aku ngambil item item dulu. Oke oke, okay, let's go. Kita berperang, let's go. Let's go. Ini untuk apa? Entahlah, aku tak tahu. Oh, ternyata itu untuk kesana. Si Freddy tampak lebih hitam ya, gara-gara kena tembakan tadi atau gimana? Waduh, nggak bisa dong. Kita harus ngambil itu, coy. Kita harus ngambil kayu itu, coy. Gimana caranya? Oh, ini nih. Kita potong kabelnya. Gak bisa. Itu kan tinggal kabelnya tak potong, selesai. Nah, potong bener kan. Nah, terus kita ambil kayunya, kita lemparkan ke sana. Tidak kena. Kita ambil lagi kayunya, kita lemparkan ke sini. Tam, mampus. Oke, kita lanjut. Kita bawa kayu sebagai senjata kita. Karena kalau ada sesuatu kita nggak tahu. Waduh. Sing tenang, guys. Itu cuma jatuh. Sing tenang, kalian kan pahlawan. Gimana sih? Barbed wire. Disconnect. Oke, kita disuruh disconnect. Mendisconnectkan kabel ini. Oke, let's go. Kita butuh sesuatu roda. Kita butuh roda. Coba kita kembali dulu ya. Siapa tahu ada barang yang bisa kita pakai. Nah, itu item ternyata. Nah, cuman kayu. Roto. Oke oke, mungkin kita harus lempar. Bukan. Dia nggak bisa jalan karena dia nggak punya roda. Jadi kita harus cari rodanya dulu. Bukankah seperti itu? Oh, bisa ditinju rupanya.
Nah, baru kita ambil ini. Kita udah dapat rodanya dan kita pasangkan saja. Oke. Wih. Kita tarik. Kita luncurkan. Mampus, gila. Memang otak gue ini pintar sekali, coy. Entah kenapa pintar sekali. Ini ada kayu. Easy peasy lemon squeezy lah. Ngecek dia. Nah, ini limpahnya ke sini. Tahu aku, kita harus bikin lubang dulu. Lagi siap. Lempar yang banyak sekalian lu. Kalau lari tadi malah mati kena bom sendiri karena sok tahu. Bro, dia nembakin di sana. Tunggu reload kali ya. Oke. Okay. Let's go, bro. Memang jago aku ini kalau main. Oke, kita tunggu mereka reload dulu. Let's go. Ini ada kayu, kita lempar sana. Tidak bisa. Nah, kan kita harus berat-beratin ini. Kita bersembunyi di balik sini. Aduh, lempar. Oke. Kita potong ini. Debu, ada debu. Oke, kita masuk ke dalam. Di atas ada lonceng. Tapi kita juga bisa turun ke bawah, tapi kita disuruh ke atas. Tapi aku lebih milih ke bawah untuk berlindung. Karena aku penasaran di bawah ada apa. Ternyata di bawahnya ada item-item. Sedangkan kondisinya kita ini sedang di pom. Kita malah ngambil item-item. Oke, kita ke atas. Kita harus kemana nih, cowok? Gila, mereka pakai basoka segitu banyak. Apa yang bisa kamu lakukan, Freddy? Dia nembak flare gun untuk minta bantuan. Oke, si Freddy menembak ya. Jadi kita memainkan Emil sekarang. Tapi sayangnya kita harus berhenti di sini dulu dan kita akan melanjutkannya di next episode nih. Next episode. Karena ceritanya semakin seru. Jangan lupa kasih like di video ini, share ke teman-teman kalian semuanya, subscribe channelku dan jangan lupa juga untuk follow Instagram. Thank you for watching. I hope you enjoy. Semoga menghibur kalian semuanya. See you in the next video, in the next episode. And as always, my friend, stay weird.